Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Piloter Gang. Di video kali ini Min Gang mampir ke bengkel Pino Racing. Nah, bengkelnya ini ada di samping jalan raya besar ya. Ada kafenya juga di situ. Jadi kalau mampir ke sini bisa mampir-mampir ke kafe untuk santai-santai. Nah, di sini kita mau melihat yang kemarin habis tampil di final IDC, yaitu Ninja Piloter Gang yang dituning oleh Final Racing. Nah, ini seperti ini nih buat trofi yang kemarin. Ini masih ada evaluasi dari mekaniknya juga, dari motornya ini. Seperti ini untuk detail dari truk Ninja Piloter Gang. Nah, seperti ini. Karena ya masih rubah sok-soknya juga mau dirubah, dan kita Piloter Gang ini kita buat dua mesin cadangan, jadi buat jaga-jaga jika ada kendala di mesin yang utama. Nah, seperti itu. Nah, ini detailnya untuk kondisi bengkelnya dari dekat seperti ini. Dan kemarin ini masih kita reset ulang agar bisa maksimal, bisa bersaing dalam event-event selanjutnya. Di sini juga banyak motor dari bengkel Final Racing ya. Ini anak dari mekaniknya. Di sini ada motor dari Raden 69 juga. Dan juga di sini Ninja. Siapkan. Saya di sini seperti ini untuk detailnya, dan di sini juga ada, wah, sudah tidak asing lagi nih, ada Mas Dwi di sini. Halo. Tiba-tiba ada di sini, kenapa ini? Kan biasanya nyangkrunya di sini. Oh. Base camp. Anak racing ya? Anak ajal. Nah, seperti ini untuk gimana untuk motornya Piloter Gang yang kemarin ini? Kemarin masih tembus di podium 3 ini. Ya, masih proses pembenahan lagi, Mas. Lagi evaluasi terus ya. Evaluasi. Tapi alhamdulillah. Nyangkut juara 3. Tapi tetap lah masih belajar. Pokoknya mbok apa jarene Bapak ini. Langsung Pak Inul ini. Jadi untuk PR-nya ini motor drag dari Piloter ini ya, Ninja Piloter Gang ini. PR-nya jadi shock, ada di rangka, dan juga nanti biar diurus sama Mas Final Racing-nya juga, dengan mekaniknya. Biar bisa maksimal hasilnya. Kemarin masih belum berpuas diri nih di posisi ketiga. Nanti semoga event selanjutnya bisa hasilnya maksimal. Coba mesinnya tadi dalam sana, mesin ini tadi mesin serepnya di seperti itu. Ini ada anak dari Mas Bayu Racing yang masih kecil ya, seperti ini. Nah, ini tuh deretan pialanya Bayu Racing IDC dan juga IDW. Ayo.
Nah, ini aktivitas sudah malam di bengkel Pak Inul. Nah, ini anak-anaknya tadi Mas Pak Inul. Diajari apa ae? Anak email oke. Kitae. Tinju. Hah? Gak ngerti boxing. Ayo. Tinju. Gua tak munculno iku, kalau Alek, sing Alek wan. Yo. Alek. Maya. Ya Alek kok apa mau soal Alek. Alek bobok. Arek wis gak iku, wis gak balapan. Kok gak balapan, ya gak balapan. Alek bobok. Apa ibu musuh Alek ae? Coba apa ya? Apanya sih tinggi kan? Kau sih, udah dirwamin tapi cuman bu, cek oleh kontrak. Apa? Kontrak apa sih ini kau jadi? Aja ini dari kru tangan kanan nih, dari Mas Painul. Nah untuk di bengkel Painul ini banyak banget ini motor piloter semua atau gimana ini? Piloter mah semua ini. Lagi beta siapa ini? Ini beta siapa ini? Ini motornya Pas Robi. 155 cc. Kemarin dapat nomor 1. Ini ya, IDC kemarin. Oh, barusan kemarin itu. Nah, yang sampingnya. Yang satunya tadi ini punya Haji Putra. Oh, Haji Putra itu. Kemarin ada kendala, bannya bocor, Mas. Waduh. Sudah start bocor itu. Kedua, bannya enggak kuat. Piloter ini. Alhamdulillah masih dapat nomor 3. 3 ya. Boxing enggak? Jare mau den golek kocak. Spesialis iki awake dhewe. Mengatasi kekocakan pada dengkul. Ini 259 open. 259 open. Ini yang rame Thailand ya. Spek Thailand ya. Spek Thailand ya. 59 open. 59 open kemarin masih belum dapat juara. Tapi untuk 59 open ini perdana ini ya, satu kali motor. Enggak, ini ya kemarin tuh IDW kan maksudnya garapannya Pak Inul. Oh iya, baru pertama kali ini ya 59 open ya. Kalian dulu sering apa? 155 sama FFA. Oh yang sering ya Pak Inul sih. Ini dari Raden 69 seperti ini, lebih dekat seperti ini untuk 59 open. Nah, untuk motor yang itu enggak ada mesinnya itu. Rencana buat apa itu? Rahasia itu. Antara 59 atau FFA. Oh, antara 59 sama FFA. Untuk rangkanya ini rangka dari mana itu? Asli DKT. Oh, asli DKT. Seperti ini untuk masih banyak ini ya project-project dari Painul Racing. Gimana, mari kita tunggu perkembangan dari bengkel Painul Racing Mojokerto. Info yang beredar ini katanya mau lawan Katak Bijer. Apa mas? Katanya mau melawan Katak Bijer. Tuh. Beneran gak itu? Gak tau udah namanya. Kurang info ini. Kurang info. Padahal info sudah menyebar di acara Indoseleb Truck itu. Oh, Indoseleb Truck ya. Itu promoternya. Apa? Promoternya itu. Iya. Rencana tanggal 25 insyaallah main di Sentul, Mas. Sentul. Beneran Mas Dwi sendiri nih yang naikin? Iya, Mas. Saya sendiri dan Mas Kata juga sendiri. Bawa Erek, ketemu Erek. Oh, ada ketemu Erek. Pasti seru. Pasti seru ini. Nantikan ya. Kalian tuh hadir, guys.
di mana? Sentul. Tapi arahnya saya kira lagi fokus tinju. Boxing. Ditantang siapa? Apa? Sopo iki. Bokir sasis menita. Bokir ya Mas. Bokir. Kok ditanggap serius ya? Lagi fokus boxing Mas. Enggak fokus balap. Oh, jadi ya, seperti ya, itu. Buat jalan. Oke, oke. Guys. Siap. Langsung ya. Sejauh mana persiapannya ini? Masih terus belajar di start Mas. Start nanti ya. Startnya agak-agak mentalnya sih berapa persen ya? 80. Tapi tetap Mas belajar terus semangat. Saya kan berpikirnya itu kita di laga pertama ini itu sudah tergambarkan ini laga besar dan tidak remeh gitu Mas. Jangan dianggap remeh. Dan pertama kali aku turun di Sentul juga bawa motor sendiri. Tuh. Ya seperti itulah. Semoga SD1 doain guys. Oke. Boleh wong pusat, boleh Bapak Painul. Jadi seperti ini untuk bengkel Painul Racing ya. Saya kira awalnya itu di YouTube itu. Ini baru pertama kali saya di sini nih. Bengkelnya di pelosok. Saya kira di pelosok-pelosok desa karena biasanya bengkel itu di pelosok-pelosok desa. Kalau ini di jalan raya. Ya, ini harapan RE King. Ada 3 RE King nih. Ya, 3 RE King, Rek. Banyak juga motor-motor harian RE King di sini. Jadi seperti ini bahan bakar VIP, Rek. Telung drum, petang drum, 4 drum. Untuk buat bahan riset ini ya, pakai VIP ya. Seperti ini. Knalpot-knalpotnya, seperti ini sebenarnya. Rangka-rangka bahan dari bengkel Painul. Nah, jadi seperti ini. Untuk bengkel Painul Racing. Mojokerto, lokal Jatim. Jadi seperti ini ya. Bukan bengkel biasa seperti ini titernya. Nah, ditunggu aja simak perkembangannya dari ninja piloter kita ya. Seperti ini. Semoga ada perkembangan dan terus ikut memajukan drag Indonesia. Langsung terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.